Jadi kalau tak waterproof, maksudnya genie leather ni tak tahan lasak lah kan? Tak waterproof. Ah, bukan macam tu. Jom aku cerita. Okey, sebenarnya genie leather ni dia memang boleh serap air. Dan itulah yang menyebabkan dia boleh tahan lama. Sebab apa? Sebab kita boleh conditionkan kulit asli. Jadi ada beberapa produk yang aku nak recommend. Kalau nak condition yang bajet sikit, cari mink oil ataupun mixed food oil. Yang penting baca description betul-betul, jangan beli yang ada lard ataupun lemak babi. Jadi yang macam ni aku tak berapa suggest sebab dia agak mahal memang, tapi kami pakai yang ni lah. Aku nak cadangkan hampa beli yang harga murah, bukan tulis dekat ruangan komen. Ha, jadi jom aku tunjuk bukti. Kalau aku letak ayak dekat kulit ni, apa yang akan jadi? Jadi kalau anda boleh nampak, dia ada water stain. Maksudnya kulit ni dah serap air tu masuk ke dalam kulit. Kalau produk yang anda pakai tu selalu terkena hujan panas, memang kena kerap lah conditionkan dengan minyak. Sebab bila terkena air dan dia kering, kulit tu dia akan mudah rapuh dan dia mudah